Gideon ni merupakan simbol seks. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali menonton YouTube channel Scuba Diving Malaysia. Kepada anda yang masih baru lagi dalam YouTube channel kami ini, jangan lupa subscribe, like, comment and share. And jangan lupa tekan butang loceng tu supaya korang tak terlepas video kami yang seterusnya. Okay, so kali ini korang bersama, kalau korang pernah kenal dan kalau korang pernah pergi ke Discovery Divers Tenggol, okay, ini adalah Gideon the Discovery Divers. Okay, so biasanya kalau kita buat review, kalau kita bercerita tentang scuba diving dive center kan, maksudnya kita bercerita tentang scuba diving lah, kita always dengar cerita pasal dive center, scuba instructor, apa lagi, dive master kan, and then itulah pulau-pulau. Tapi korang pernah dengar tak something pasal boatman? So hari ni kita nak introduce dekat korang Gideon ni. So Gideon ni ialah boatman untuk Tenggol Discovery, betul tak? Ya, yeah, dan Gideon ni kalau kita pergi ke Discovery, kalau Gideon ni tak ada, tak ceria. Dia kalau kita sampai saja di JT Aking yang untuk nak naik boat ke Pulau Tenggol, daripada jauh lagi dia dah panggil kita. Jadi suasana dia memang ceria saja. Memang mulut dia lah yang paling bising, start daripada JT Aking sampai ke Pulau Tenggol. Mulut dia lah yang paling celaka, yang paling bingai, paling poker, mulut dia lah. Tapi rugi kalau korang tak pernah jumpa dengan Gideon, memang rugi kan? Sebab balik nanti korang mesti teringat-ingat dekat dia. Okay, so kita ada beberapa soalan untuk Gideon kali ini. Gideon, nama penuh apa? Muhammad Sajidin bin Remali. Kita Sajidin dengan Gideon tak jauh lah kan? Nama glamour, sebab itulah nama glamour Gideon. Bukan curi-curi, tak ada. Sebab ada dengan orang nama Khadijah. Khadijah panggil Katie. Katie. So macam itulah. Nama apa lagi? Umur nak masuk 38. Gideon, dah kahwin Gideon? Dah. Berapa orang anak Gideon? Anak belum ada. Belum ada? Dah berapa tahun lagi? Girlfriend? Oh, girlfriend ni? Nampak? Ini baru betul jantan. Okay, Gideon. So, kita nak tahu lah. Gideon sebenarnya dah berapa lama dah dalam industri, join dalam industri scuba diving sebagai boatman? Lebih kurang dalam 16 tahun. Oi, lama lah. 16 tahun. Macam mana boleh terjebak tu? Boleh cerita sikit lah macam mana GB boleh terjebak sampai sehingga kan apa ni, diver-divers kalau datang di Pulau Tenggol ni, dive di sini, dan mereka berasa yakin bila naik bot bersama Gideon. Dan saya sendiri pun kalau ombak tu macam mana sekalipun, macam mana keras cara dia bawa tu, memang kita selesa. Yeah. Kalau kita sakit pinggang pun, pinggang kita pun tak rasa sakit lah. Cara dia pandai duk mengolek apa ni, aku rasa dia experience lah. Satu yang saya perasan pasal Gideon ni, bila masa dia ambil kita tadi dekat JT di Dungun kan. So normally lah kalau boat lain tu, kalau air tu choppy, memang tergentak-tergentak lah dia buat. Exactly. Memang kalau orang tua yang memang ada osteoporosis tu memang tercabut lah tulang belakang. Tapi dengan Gideon ni ada satu kelainan, dia tahu nak control boat tu macam mana supaya boat tu tak tergentak-tergentak. Dan so, kita bawa equipment pun kita rasa selamat. Barang kamera pun kita rasa selamat kan. Okay, so abang nak tanya apa kat Gideon ni bang? Itulah saya nak tanya, macam mana boleh tak Gideon ceritakan sikit pengalaman, macam mana boleh terjebak, macam mana boleh start kerja ni, apa ni, lepas sekolah ni ke, ada masuk sekolah alam ke apa ke, kemudian apa tu, ada buat kerja-kerja part time lain ke, sampai macam mana, sampai boleh expert lah dalam bidang ni. Cerita sikit. Kata duduk kat tepi pantai kat ni,
Cuma nenek tepi pantai memang selalu selalu keluar ke laut kan. Oh, okay. Lepas tu habis sekolah tu, habis sekolah si cerinya penjara. Sementara tu SPM. Penjara buat tender. Lepas tu kru untuk pulau ni tak ada. Kru untuk pulau ni tak ada. Dia panggil backup ah. Cerita backup. Backup. Okey. Lepas tu lepas tu start pada tu lah. Tahun dia tu. Kali tu tahun 2000 SPM tu. Lama. Lepas tu berhenti. Ya, betul lah sebab dia 38 tadi 39. Beza tahun je. Tahun 2000. Lepas tu orang kata pergi belajar. Sempat masuk. Tak apa, belajar lah. No problem. Belajar apa? Belajar bawa bot? Tak lah. Universiti. Nampak? Jangan main-main eh. Boatman Tangle Discovery Divers ni dia well educated. Educated lah. Orang buat 3, kita buat 4. Okay, so kita dah dengar lah kat luar orang kata kan, yang video ni merupakan simbol seks untuk Discovery Divers. Dan kalau tak ada video, tak ceria DC tu. Bukanlah simbol seks. Maksudnya video ni kira macam kalau tak ada Jidin tu tak ceria lah masa pergi diving tu kan. So, apa rahsia Jidin sebenarnya? Suara kuat. macam Jidin boleh layan semua apa guest-guest tetamu-tamu yang datang dekat sini sampai kan bila dia orang apa ni, dia orang keluar saja daripada Discovery, nama Jidin juga yang dia orang petik. Betul, tapi benda tu betul lah bang. Saya first time dulu datang ke sini dengan kawan-kawan saya lah. Walaupun pertama kali kita datang, benda tu dah macam mesra je. Nah, jadi macam dia kenal lama pula kita kan. So kita nak tahulah apa Jidin punya. Kan, kita masa Tanjung Jarah, sebab Tanjung Jarah saya duduk bawah Water Sport and Recreation Assistant. Jawatan tu. Jadi masa Tanjung Jarah tu kita ada kadang-kadang saya buat guide untuk ni. Satu lagi Tanjung Jarah ni dia 5 bintang. Oh, guess always right. Oh, guess always right eh. Jadi kita pun dipanggil bridges. Seminggu dia ajar cara-cara nak berdepan dengan customer, nak entertain customer. So that's why lah Jidin jadi macam ni. Dia dah ada satu experience. Kadang-kadang kita dia ada terlebih disiplin. Jadi kita treat macam kawan kan. Sebab kita fikir orang datang nak bercuti. Kalau kita masam, orang nak bercuti, orang nak bercuti ni orang nak rehat. Kalau kita masam, tak boleh rehat orang. Betul. Benda ni pun banyak berlaku juga kat tempat-tempat lain kan. Kadang-kadang dia orang nak receive guest tu. Kadang-kadang dia orang muka pun masam. Masalah juga kan. Jadi kalau saya ingat kalau semua dah center ataupun semua resort ada orang macam Jidin ni, aman. Jidin, tengok satu lagi kan, Jidin almost most of the guest tu dia boleh ingat nama. So macam mana memang Jidin dia lah betul. Dia orang tu macam mana Jidin boleh ingat semua nama-nama dia orang? Kadang-kadang tak juga. Kadang-kadang ingat atas nama saya bagi. Kita banyak bagi nama customer. Kalau dari segi bahasa, berapa banyak bahasa yang Jidin boleh bercakap? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, lepas tu English boleh sikit-sikit. Jepun ni dah lupa dah, abang awet dah lama tinggal. Astrolia Magazine, Jepun boleh cakap lah. Antara video dulu. Okay. So, selain daripada Tenggol, Jidin pernah bawa kat mana lagi? Nah, Redang Pentian pernah sampai. Oh, Redang Pentian pernah bawa, pernah bekerja di sana lah. Tak bekerja. Dia pernah bawa cruising pergi sana. Dari Dungun sampai ke Redang. Lepas tu dari Dungun sampai ke Pentian Bidung. Yang tu apa? Waktu masa dekat Tanjung Jarah ataupun tak tahu. Tahun lepas pun. Mana sini? Sini punya ke? Kira part time lah. Part time. Okay. Bukan Discovery. Untuk diving di Tenggol sajalah. Untuk diving di Tenggol lah. Jadi dekat sini kan, Jidin dah experience lebih kurang dalam 16 tahun dekat sini. So macam mana Jidin boleh baca air? Air ni datang daripada mana, angin itulah, inilah, kat sini air berpocak dekat situ, apa duduk dekat sini tapi boleh baca semua air yang ada dekat Pulau Tenggol. Macam mana Jidin boleh tahu semua benda-benda ni? Sebelum kita bawa bot dulu, dah 5 tahun dalam
5 kapten. 5 ke 6. Jadi orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Jadi kita tanya skill, skill macam ni, tapi skill. Skill macam ni, macam ni. Ni yang kita panggil on-site experience. Yeah. So far lah, dia bawa boat dekat Tenggol ni, apa yang special ni pasal lifestyle ke Tenggol? Lifestyle. Apa yang orang suka? Orang suka Tenggol ni, utamanya ikan besar lah, Risha. Okay. Lepas tu, coral-coral apa. Lepas tu, yang apa, binatang-binatang kecil tu, yang bawa ketam tu. Makro. Yeah. Yang bawa kamera macam ketam tu. Okay. Yang tu banyak. Okay, alright. So far kita dah tak ada apa-apa soalan lagi untuk Jidin. Cuma kita nak minta Jidin bagi sedikit komen lah. Kan? Komen dan pandangan tentang apa bestnya diving di Tenggol Island. Ataupun di Discovery Diver. Kalau macam nak datang Tenggol ni, kalau kat tempat lain tu tak merasa current apa, kalau nak merasa current 240 ke 415 ke boleh datang Tenggol. 2-1-415 tu apa benda bang? Aku pun tak tahu. Ibarat kalau current rumah 240 single phase. Oh, 215 triple. Okey. Alright. Okey, terima kasih Jidin kerana sudi bersama kami YouTube channel Scuba Diving Malaysia. Alright, so kepada korang kepada korang semua, harap korang happy dengan video ni. So inilah dia Boatman Discovery Divers. Okay, so jangan lupa subscribe, like and comment YouTube channel kami, and jangan lupa share juga. Okay, so ada soalan terakhir je. Apa tu? Korang Terengganu kan? Ya. Aku nak tahu macam mana kalau orang Terengganu ni pergi, sorry. Macam mana kalau orang Terengganu ni dia pergi petrol pump nak isi minyak kereta, dia bayar dekat kaunter tu, dia nak bagi tahu panglima 10. Maksudnya dia nak minta panglima 10 lah. Dia nak minta pendeka 10 orang. Tak ada. Apa panglima? Panglima 10 ya. Okey. Okey, sampai di sini saja tuan-tuan semua. Okey, assalamualaikum and bye-bye.